Bisa Anda konfirmasi informasi ini, apakah betul yang ditemukan meninggal dunia di daerah Kendal, Jawa Tengah adalah Kopda Muslimin, Wahyudin? Iya, saat ini kami berada di tempat kejadian perkara yang mana Kopda Muslimin meninggal dunia di Desa Terompo, Kecamatan Kota Kendal, yang mana hari saat ini masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Jadi kami dari media belum bisa masuk ke dalam, hanya bisa melihat dari luar. Saat ini beberapa anggota kepolisian sudah melakukan evakuasi di rumah orang tua Kopda Muslimin. Begitu, Eva. Baik, kami konfirmasi informasi yang beredar bahwa bukan di rumahnya, tetapi di rumah orang tuanya ya, di Kendal, Jawa Tengah. Dan sudahkah ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Polres Kendal ataupun dari pihak Kapolrestabes Semarang? Saat ini dari pihak kepolisian sendiri belum bisa memberikan keterangan karena saat ini masih melakukan olah TKP. Jadi belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Namun dibenarkan bahwa Kopda Muslimin ini meninggal dunia di kediaman orang tuanya. Begitu, Eva. Baik. Belum ada keterangan resmi sama sekali ya terkait dengan apa penyebab kematian dari Kopda Muslimin? Belum ada. Jadi pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi pada media. Begitu, Kopda. Medcom.id, a part of Media Group Network.